Kamtibmas Kelurahan Gambir Aibda Amirullah mendapat informasi bahwa sebuah pohon besar telah tumbang yang berlokasi di depan pintu masuk kendaraan motor roda 2 pagar kantor Telkom STO Gambir, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Diduga pohon besar tersebut tumbang pada saat cuaca dalam keadaan hujan lebat bercampur dengan angin yang kencang. Atas informasi tersebut, Aibda Amirullah bersama Lurah Gambir serta petugas piket PPSU segera mengecek ke lokasi kejadian untuk selanjutnya menghubungi petugas piket Sudin Pertanaman Kehutanan dan Pemakaman Jakarta Pusat yang berjumlah 8 orang personil dan langsung melakukan evakuasi terhadap pohon tumbang tersebut dengan dibantu 5 orang personil Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya potongan-potongan pohon tumbang tersebut dibawa dengan menggunakan 2 unit kendaraan mobil truk Colt Diesel milik Sudin Pertanaman Kehutanan dan Pemakaman Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Aibda Amirullah, Tribrata TV. Salam Tribrata.